Kembali lagi di konten YouTube Arjuna Motor. Kali ini kita akan review mobil harga di bawah 60 jutaan. Apa aja mobilnya? Mari kita review satu persatu. Pertama ada Toyota Soluna tahun 2000 Matic. Bukan X-Taxi, karena Matic tidak ada yang dipakai buat taksi. Mobil ini CC 1500 Matic, pajak off 3 tahun panjang. Pajak per tahunnya sekitar 1.300.000. Mobil masih mulus, setir udah di upgrade pakai setir Yaris, dan velg juga memakai velg Yaris. Mobil ini dibanderol di harga 49 juta nego. Masih mulus, tinggal pakai no dandan. Dan ingat, Soluna ini bukan X-Taxi karena Matic, dijamin bukan X-Taxi. Nopol genap. Nah, dan ini velg Yaris dipakai 2014. Masih mulus, tinggal pakai. Di sampingnya ada Suzuki Splash tahun 2011, pajak hidup. Masih mulus, tinggal pakai, masih full original. Mobil ini manual, pajak sekitar 2 juta per tahun. Pajak hidup sampai bulan 5 2022. Nopol genap, tinggal pakai, dan no PR. Harga di angka 73 juta rupiah. KM sekitar 110.000. Ini versi CBU. Selanjutnya ada Suzuki Escudo XL7 tahun 2004. Nopol genap. Pajak 8/2021, telat bulan. Nah, XL7 ini dia 3-seater, 3 baris. Masih lega dan lebih panjang. KM sekitar 180-an tahun 2004. Harga kita buka di angka 69 juta. Dan masih nego. Masih mulus, Matic, dan masih full original, tinggal pakai, no PR. AC-nya udah double blower. Salah satu mobil premium dari Suzuki pada masanya. Salah satu opsi bagi pemirsa yang mencari mobil keluarga atau mobil 3 baris, Suzuki Grand Escudo. Selanjutnya ada Mitsubishi Galant tahun 2002. Kondisi masih mulus, tinggal pakai. Harga di angka 69 juta. Kalau tidak nego, kita hidupin pajaknya. Terima pajak hidup. Nopol ganjil, Bekasi. Ini mobil manual 2500cc V6. Masih mulus, tinggal pakai, no PR, AC dingin. Udah dikasih body kit dan beberapa aksesoris. Selanjutnya ada Peugeot 407 2.0 2000cc Matic, mobil asal Perancis, sedan, kilometer sekitar 170-an, pajak hidup. Nah, mobil ini kita buka di angka 79 juta saja, termurah buat mobil semewah ini. Dan fitur selengkap ini full spec, nopol ganjil Jakarta Timur,
ban masih bagus dan mobil antik, cocok buat mobil murah dan mobil mewah. Tinggal pakai no PR. Selanjutnya ada Hyundai Elantra tahun 95. Masih mulus, AC dingin, pajak off 3 tahun. Warna biru manual. Buat pemirsa yang punya bajet 20-an nih, masih cocok. Hyundai Elantra masih full original. Ban masih layak pakai. Tinggal bayar pajak. Pajak sekitar 400 ribuan per tahunnya. Interior masih full original dan masih mulus. Siap dijajal. Selanjutnya ada Toyota Corona Twin Cam Nopol Genap Jakarta. Harga di 29 juta aja. Pajak hidup. Dan masih layak pakai. Udah full modif. 1500 cc. Dalaman masih full original, manual, cuman setir yang udah diganti, udah dimodif. Interior jok masih original dan bawaannya. 29 juta aja. Selanjutnya ada Mercedes-Benz 300E tahun 1990. Masih full original, baru masuk, ditunggu bagi pencinta Mercy. Mobil segar, masih full original. Pajak hidup, manual 3000 cc. Harga kita buka di angka 69 juta. Rasa Mercy-nya masih dapat dan kesan mewahnya masih kerasa. Mercedes-Benz 300E. Nopol ganjil, Jakarta Utara. Cat masih rapi dan masih bawaannya full ori, masih kaleng. Dan two-tone, ada dua warna. Masih full original. Sebelahnya ada Mazda M6 Coupe, mobil dua pintu yang harganya di bawah 100. Inilah salah satu opsinya. Plat BM Bangka Belitung. Ini cikal bakal mobil Mazdanya Miata, mobil manual dua pintu. Harga di 69 juta aja. Salah satu mobil hobi buat penggemar coupe dua pintu. Ini opsinya, mobil harga di bawah 100, dua pintu. Siap pakai dan no PR. Tinggal dimodif, masih bahan. Tinggal pakai. Catnya masih rapi. Dan nggak ada PR untuk catnya. Nah, di sampingnya ada Daihatsu Feroza tahun 95, full aksesoris dan masih original. Plat F genap Bogor. Ban masih tebal, layak pakai, masih full original. Nah, harga kita buka di angka 49 juta aja. Udah naik Daihatsu Feroza. Mobil idola pada zamannya. Buat mobil budget di bawah 50-an, ini salah satu opsinya. Bebas banjir.
tinggal pakai dan no PR, masih mulus. Buat pemirsa yang punya mobil atau mau jual mobil, kami siap nampung karena gudang masih kosong. Selanjutnya ada BMW 323 tahun 96 plat Z Sukabumi, warna kuning stabilo, mobil langka di seri 323, cocok bagi penghobi pemula, mobil di bawah 60 jutaan. Ini mobil kita buka di angka 58 juta. Tinggal pakai matic, knalpot udah racing, dan jok masih full original. Selanjutnya ada Mitsubishi Galant tahun 99. Kita buka di angka 49 juta aja. Pajak bulan 1 2021, tinggal pakai Mitsubishi Galant, manual 2500 cc, sangat bertenaga, cat masih rapi, tinggal pakai, harga di angka 49 juta. Agak gelap karena di posisi gudang Arjuna Motor. Ini mobil baru masuk, lagi di tune up, ganti oli, jadi entar tinggal pakai bagi yang minat. Nah, selanjutnya ada Honda City tahun 2001, matic, pajak panjang, warna biru muda metalik. Nah, masih mulus. Mobil ini kita buka di angka 52 juta aja. Plat ganjil. Pajak sampai Maret 2022. Eksterior mulus, interior juga mulus. Masih segar, baru masuk 3 hari yang lalu. Salah satu opsi buat mencari mobil matic. Nah, sekian dari review kita. Terima kasih.